Terduga penghina Gus Miftah asal Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sebut penggunaan masker bisa mengganggu kesehatan. Bahkan saat ditangkap dan diamankan di Mapolres Trenggalek pasca videonya viral, ia juga menolak untuk memakai masker dengan alasan bisa mengurangi oksigen. Mengganggu kesehatan. Ini pemaksaan loh. Iya memang wajib, Mas. Wajib banget, Mas. Ini mengganggu kesehatan, ini mengurangi oksigen. Masker itu mengurangi oksigen. Inilah pemilik akun Instagram @mokoku yang diduga lontarkan ujaran kebencian melalui komentar dan postingan di Insta Story miliknya. Pemilik akun tersebut diduga telah melakukan hate speech terhadap pengasuh pondok pesantren Ora Aji, Gus Miftah. Saat ditangkap polisi, yang bersangkutan juga menolak untuk memakai masker dengan alasan bisa mengganggu kesehatan hingga sulit bernafas. Di depan polisi, terduga hate speech ini juga mengatakan masker itu mengganggu kesehatan. Kalau kita memakai masker, asupan oksigen yang masuk ke tubuh akan berkurang. Akibatnya suhu tubuh semakin meningkat, gampang sakit, sesak nafas, bahkan lama-lama bisa mati. Masker itu mengganggu kesehatan. Karena kalau kita menggunakan masker, asupan oksigen yang diterima oleh tubuh kita itu semakin berkurang. Akibatnya suhu tubuh makin meningkat, cepat gampang sakit. Sesak nafas ini di akhirnya, suwe-suwe mati loh. Mereka kesehatan aku terganggu gara-gara ini aku kehabisan nafas terus biaya. Orang-orang mati loh, orang-orang biaya. Kau pakai masker? Kalau kan nggak bisa lihat jauh cantik, terkenal ini loh. Ini nggak bisa, kalau aku pakai masker nanti aku bisa terganggu. Supaya kamu nggak kelihatan. Kalau aku membuat, aku ngomong pakai masker apa nggak susah, Pak? Kamu nggak ngomong. Pakai masker bentar. Kan ganteng, kamu nanti bisa dikasih. Sudah ganteng, Pak. Gantengnya gini loh, Pak. Iya, sudah, kan. Sudah, bentar aja. Pakai dulu, Pak. Sebelumnya diketahui bahwa pemuda 24 tahun asal Trenggalek yang diduga menghina pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah ini adalah Harmoko, warga desa Ngerambingan, Kecamatan Panggul. Ia merupakan pemilik akun IG @mokoku. Dalam akun Instagramnya, Harmoko sempat membuat instastory yang isinya diduga mengandung unsur ujaran kebencian kepada Gus Miftah. Story itu diunggah pada 25 Mei sekitar pukul 12. Selang beberapa saat, pelaku langsung diciduk polisi dan diamankan di Mapolres Trenggalek.